Masifnya kerusakan alam akibat pemanasan global kian terjadi di berbagai belahan dunia. Berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisasi kerusakan alam. Salah satunya penggunaan energi baru dan terbarukan atau EBT. Letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa membuat tenaga surya menjadi salah satu jenis EBT yang memiliki potensi terbesar dibanding energi baru dan terbarukan lainnya, yakni mencapai 3.294 gigawatt. Disusul oleh tenaga angin sebesar 155 gigawatt dan tenaga air sebesar 95 gigawatt. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mencatat potensi tenaga surya saat ini mencapai 20.000 gigawatt. Jadi kalau kita lihat dari sumber energi terbarukan, energi surya itu adalah yang paling besar dibandingkan dengan energi terbarukan yang lain. Ya. Dan energi surya itu tersedia dari Sabang sampai Merauke, hanya memang ya pada saat matahari bersinar ya. Kalau dari sekali lagi dari kajian yang kita lakukan, potensi energi surya itu maksimal bisa mencapai 20.000 gigawatt. Kalau dikembangkan berdasarkan ketersediaan lahan. Nah, yang memang unik dari energi surya, teknologinya itu bisa dipasang ya di mana saja. Bisa di atas atap, di atas tanah, bahkan di atas air ya. Untuk memperluas pemanfaatan tenaga surya di kalangan masyarakat, pemerintah pun kini tengah menggencarkan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atap untuk konsumsi listrik rumah tangga. Memasang PLTS atap merupakan langkah-langkah yang cerdas untuk masa depan berkelanjutan dan hemat energi. Sejak tahun 2018, pemerintah telah menerbitkan peraturan Menteri SDM tentang PLTS atap untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan energi bersih. Sejumlah warga pun kini telah menggunakan PLTS atap untuk pemenuhan kebutuhan listrik sehari-hari. Seperti yang dilakukan oleh warga di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Awalnya sih karena isu green energy seperti itu, jadi saya pengen coba-coba aja. Awal mulanya itu dari krisis bensin, ya kan. Jadi saya ngelihat energi terbaru ini adalah sebuah energi yang akan digunakan masa depan. Setelah saya baca beberapa artikelnya, sepertinya akan ada penghematan dari sisi penggunaan PLN. Saya ngelihat polusi di Jakarta ini sudah cukup parah gitu. Jadi kita sampai nggak bisa ngelihat namanya langit lagi di Jakarta gitu, nggak bisa ngelihat birunya langit. Ya jadi saya coba untuk kontribusilah mengurangi polusi ya dengan pakai PLTS ini salah satunya. Awalnya ya coba dulu sedikit 1.000 watt, lalu nambah lagi 1.000 lagi, lalu lihat tagihan PLN langsung turun, nah, langsung semangat gitu. Dari 1 juta masih 300 ribu kurang lebih turunnya. Tapi kan sudah lumayan 30% gitu, ya otomatis ya tinggal nambah aja, kita mau turun sampai berapa atau mau gratis sekalipun bisa gitu dengan PLTS ini. Kira-kira dalam sehari ini solar panel produce 21 kWh setiap hari, rata-rata ya. Kalau lagi musim kemarau lebih tinggi, kalau musim hujan lebih sedikit. Kalau dikali 30 kan banyak ya, 1.200.000, tapi itu mungkin terlalu optimis. Kalau dari kalau dilihat tagihan, kira-kira dia bisa menghemat tagihan listrik di sekitar 700.000-800.000 per bulan.
dimulai ketika matahari memancarkan sinarnya ke permukaan bumi. Kemudian sinar matahari akan ditangkap oleh material semikonduktor atau silicon wafer yang terdapat pada panel surya, sehingga menghasilkan arus listrik searah atau DC. Arus dan tegangan listrik yang masih bersifat satu arah harus dialirkan ke konverter untuk diubah menjadi arus bolak-balik atau AC. Listrik AC akan disalurkan ke gardu induk perusahaan listrik negara atau PLN untuk selanjutnya dikirimkan atau dialirkan melalui jaringan distribusi ke rumah warga dan gedung-gedung untuk digunakan sehari-hari. Manfaatan PLTS sebagai bentuk energi terbarukan adalah dia tidak menghasilkan polusi. Ya, di PLTS itu tidak ada barang yang bergerak, tidak menghasilkan emisi, gas buang gitu, tidak ada. Jadi pembangkit yang bersih gitu. Nah, jadi manfaat pertama yang menurut saya sangat jelas dengan pemanfaatan teknologi seperti PLTS itu membuat lingkungan lebih bersih, udara lebih bersih karena nggak ada gas buang. Tentunya karena seperti PLTS ini teknologinya sangat modular, mudah dipasang-pasang di mana aja. Penggunaan PLTS itu bisa menjadi solusi menyediakan akses listrik yang berkelanjutan bagi rakyat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah 3T itu ya, yang sukar terjangkau oleh jaringan listrik. Kalau di pulau-pulau yang listriknya mengandalkan pada bahan bakar minyak, diesel ya. Keseriusan transisi energi hijau di Indonesia dapat kita lihat dalam proyek raksasa PLTS terapung di Cirata, Jawa Barat. PLTS terbesar se-Asia Tenggara ini mampu mengurangi 234 ribu ton emisi karbon setiap tahunnya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung Cirata 192 MW peak di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Hamparan panel surya yang membentang luas di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ini bersiap untuk menangkap sinar matahari yang sedang membentang luas di atas tanah Pasundan. PLTS terbesar ketiga di dunia ini telah menjadi salah satu sumber listrik bagi kurang lebih 50 ribu rumah tangga di kawasan Jawa dan Bali, sekaligus berhasil mengurangi 586,3 ton emisi karbon perharinya. Itu kalau kita bisa lihat per tahun itu bisa menghasilkan 209 gigawatt hour atau 210 gigawatt hour per tahun. Itu bisa menghasilkan atau bisa mereduksi 234 ribu ton CO2 itu dalam satu tahun. Kemudian kalau dari mulai kemarin operasinya dari November sudah beroperasi sampai sekarang berarti sekitar 90-an ribu ton CO2 yang sudah direduksi dari mulai operasi. Luas area waduk itu sekarang dengan peraturan sekarang itu 20%. 20% dari yang sebelumnya cuma 5% sekarang sudah bisa sampai dengan 20% untuk mengoptimalisasi kawasan luasan waduk yang ada. Ke depan itu sekitar 800 sampai
1 gigawatt di PLTS Cirata untuk mengoptimalkan 20%. Karena apa? Karena saat ini kapasitasnya atau cakupan areanya masih sekitar 3%. Lalu sama pompa kan harusnya titanium ya? Iya. Bisa dijual. Cuman kita nggak tahu ya, itu kan idealnya pompa itu harus disirkulasi 2 kali sehari. Nah, pompa kita ini kapasitasnya berapa ya? Apakah bisa sirkulasi jangan-jangan sehari lebih gitu ya? Lebih dari 2 kali, kalau lebih dari 2 kali dari di titanium. Menjaga keberlangsungan infrastruktur seluas 130 hektar ini tidaklah mudah. Lokasi panel surya yang berada di air membuat petugas harus menempuh jarak sejauh 729 meter menggunakan speedboat setiap harinya, guna memastikan setiap panel berfungsi dengan baik. Meski memiliki potensi sinar matahari yang berlimpah, iklim di Indonesia tidak memungkinkan adanya paparan sinar matahari setiap hari. Untuk itu, kini penyaluran energi listrik tenaga surya masih dicampur dengan pembangkit energi lain seperti bahan bakar fosil misalnya, yang mulai berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 2000. Agar manfaat dari bahan bakar fosil yang sudah dibangun itu bisa dimaksimalkan, maka dilakukan proses pensiun secara bertahap, yaitu pembangkit yang telah habis usia pakainya, itu kemudian dipensiunkan, tidak dibangun lagi. Nah, kemudian di sisi lain, untuk teknologi energi terbarukan yang secara teknis tadi masih belum ekonomis, namun kita melihat saat ini trennya adalah semakin menurun harganya. Sehingga dari beberapa step itulah, maka saat ini yang kita lakukan adalah pengembangan energi terbarukan secara bertahap sambil menunggu keekonomiannya bagus, kemudian juga sambil menunggu dari pembangkit yang sudah kita bangun itu menjadi usia pakainya sudah habis. Oleh karena itulah, maka bottom line-nya, mekanisme migrasi dari bahan bakar fosil ke renewable itu memang harus dilakukan secara bertahap. Karena ketika dilakukan langsung pada saat ini akan menghasilkan kenaikan biaya listrik ya, yang mana itu akan berimpact ke konsumen. Masih beroperasinya pembangkit listrik berbahan bakar fosil membuat publik bertanya, apakah mungkin pembangkit listrik tenaga surya mampu mewujudkan target nol emisi karbon di tahun 2060? Jawabannya adalah sangat mungkin, karena 2060 masih 35 tahun lagi ya. Dan pengembangan PLTS skala besar bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Dan juga melihat tren ke depan, yang mana harga teknologi terutama energy storage dan baterai semakin menurun ya. Sehingga ke depan kami sangat optimis target itu bisa tercapai ya, dengan catatan proses pengembangannya adalah membangun energi terbarukan dengan memilih energi terbarukan yang sangat cepat untuk dikembangkan, yang mana salah satunya memang energi surya ataupun angin. Tak hanya di Cirata, komitmen untuk terus mengembangkan energi bersih di Indonesia juga sudah merambah hingga ke ibu kota Nusantara. Kota seluas 252.600 hektar ini diproyeksikan untuk menjadi kota hijau dan nol emisi karbon pada tahun 2030 mendatang. Menggantikan Jakarta sebagai ibu kota, IKN, Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini diproyeksikan menjadi kota hijau yang ramah lingkungan. Dengan target penggunaan energi bersih sebesar 80% pada tahun 2045. Langkah itu dimulai dari pemanfaatan energi surya sebagai salah satu sumber listriknya. Di lahan seluas 86 hektar inilah,
terbangun pembangkit listrik tenaga surya, PLTS berkapasitas 50 MW peak yang akan dibangun sebanyak 2 tahap. 10 MW peak di tahap pertama yang telah rampung pada Februari 2024 lalu, dan 40 MW di tahap kedua yang ditargetkan selesai pada November 2024. Jadi, IKN kita tahu dirancangkan sebagai kota yang berkelanjutan. Nah, di situ ada banyak konsep ya, kota hutan dan lain sebagainya. Tapi visinya kalau yang saya lihat kan ingin agar IKN itu juga menggunakan energi terbarukan, menerapkan sirkular ekonomi dan lain sebagainya. Nah, jadi pembangunan PLTS untuk IKN menurut saya adalah langkah yang tepat. Ya, jadi sekarang di IKN sedang dibangun 50 MW, ya 10 plus 40. 10-nya itu harusnya jadi bulan Juni ini, lalu kemudian tambahan 40 mega itu akan berlangsung dibangun ya sampai dengan tahun depan gitu kira-kira. Didesain untuk menghasilkan energi bersih sebesar 92,8 gigawatt hour per tahun. PLTS IKN mampu mengurangi total emisi karbon sebesar 104.000 ton setiap tahunnya. Atau setara dengan pengurangan 167,50 ton batu bara dan penanaman 272 pohon yang mampu menekan 198,9 ton emisi karbon dioksida. Reza Odiatama, Asisten Manajer Proyek PLTS IKN mengatakan, pada masa konstruksi pembangunan IKN, PLTS tahap pertama mampu memenuhi pasokan listrik hingga 5 MW peak, bahkan hingga ke jaringan sistem Kalimantan Timur dan Utara, Kaltimtara. Kalau melihat dari kebutuhan sekarang, berdasarkan informasi dari rekan-rekan distribusi, saat ini tercukupi ya, sudah tercukupi dengan 10 MW. Bahkan saat kita kirim 10 MW itu masih bisa kita kirim ke jaringan sistem Kaltimera juga, ke jaringan sistem transmisi juga. Ini dengan adanya PLTS ini, jadi sebelumnya supply energi yang sebelumnya itu full dari PLTU dan masuk ke sistem yang sistemnya itu juga sudah terhubung ke KIPP. Saat ini dengan adanya PLTS, sistem kita akan masuk ke sistem tersebut juga, dan akan tetapi dari operasional PLTU itu akan turun. Akan kita turunkan dan difokuskan dengan menggunakan PLTS. Jadi energi yang masuk diutamakan adalah energi hijaunya tadi. Energi hijau yang saat ini sudah beroperasi 10 MW ya dari PLTS. Berkolaborasi dengan penggunaan baterai, PLTS IKN saat ini sudah mengaliri listrik bagi beberapa gedung selama 24 jam. Salah satunya gedung hunian pekerja konstruksi. Potensi IKN sendiri untuk menggunakan energi surya sangat besar. Kami pernah melakukan studi, sebenarnya kalau kita melihat kebutuhan misalnya listrik IKN di tahun 2030, itu bisa dipenuhi 100% oleh PLTS, asalkan menggunakan baterai. Ya, baterai cukup besar dan menurut saya sekarang sudah teknologi kan sudah mulai diuji, ya dengan yang 50 MW yang pertama ini gitu. Nah, kedepannya saya harapkan ekspansi dari PLTS itu gitu ya bisa lebih besar lagi seiring dengan pertambahan permintaan listrik yang muncul di IKN nanti. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan beberapa pengujian. Saat ini kita tinggal satu pengujian lagi yang belum kita selesaikan, performance test ya. Semua areanya ini sudah dilakukan cleaning ya agar maksimal untuk performance ratio kita nanti hasilnya juga dapat optimal. Mohon dari rekan-rekan semua untuk menginspeksi semua area ya, semua area yang di PLTS agar kita bisa mempersiapkan terkait dengan faktor keamanan, faktor safety, dan faktor keandalan operasi. Lokasi pembangunan PLTS IKN yang jauh dari pemukiman menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembangunannya. Sejumlah material yang diperlukan harus melalui medan yang sulit agar sampai dengan kondisi yang baik di lokasi konstruksi yang melibatkan lebih dari 500 orang pekerja. Area kita ini adalah merupakan area yang isolated, jauh dari pemukiman, jauh dari area, sehingga akses mobilisasi di sini cukup menantang bagi kami.
Dan juga ketersediaan material ini merupakan tantangan yang cukup unik ya di area IKN, karena proyek di IKN ini cukup berkembang pesat, semua dikerjakan dengan masif, sehingga ada beberapa material yang kita harus bersaing dengan pelaksana pekerjaan yang lain gitu ya, untuk memenuhi material-material yang kita butuhkan. Selain mampu mengurangi emisi karbon, pengamat energi menilai penggunaan energi hijau di IKN juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, khususnya energi surya, kita bisa apa? Menarik lebih banyak investasi. Kalau lebih banyak investasi, tentunya diharapkan bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dan ini juga untuk masyarakat, ya, karena minat investornya jadi lebih tinggi. Nah, ini yang menurut saya jarang dipahami orang. Karena hari ini investor mau masuk ke sebuah negara, yang dia cek iklim investasinya adalah mudah atau tidak saya mendapatkan listrik hijau gitu, listrik dari energi terbarukan. Berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL 2021 hingga 2030, PLN berkomitmen untuk mencapai bauran energi dari energi baru terbarukan EBT sebesar 25%. Saya based on RUPTL ya, itu sekitar 6,3 gigawatt 5 tahun ke depan. Dan itu mostly renewable. Ada PLTS, ada PLTA, ada PLTB, ada PLTMH, gitu ya, banyak sekali. Mostly renewable yang sebesar 6,3 gigawatt itu. Karena apa? Karena memang target di RUPTL itu kan kita ada 23% ya, itu ada based on RUPTL 23% itu kan di tahun 2025 sampai 2026 kan, 23% itu apa namanya EBT kan gitu ya targetnya. Nah, kita juga akan mengajar ke sana, meskipun masih ada beberapa proyek-proyek pembangunan dalam hal ini yang pembangkit gas ya, ada beberapa tapi nggak banyak. Transisi energi melalui pemanfaatan energi hijau kian nyata. RUPTL 2021 hingga 2030 menyebut hingga akhir tahun 2024, sebanyak 624 pembangkit listrik tenaga surya dan 20.923 pembangkit listrik energi baru terbarukan akan hadir di Nusantara. Dengan demikian, Indonesia nol emisi karbon di tahun 2060 kini semakin nyata.